أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وهذا لفظ البخاري ومعنى شاهد أي حاضر موجود في البلد وهذا الحديث فيه أن الزوج إذا كان حاضرا و موجودا في البلد ليس لها ان تصوم الا باذنه، لان الصيام لا يكون معه الاستمتاع بالزوجه بالجماع ف له هذا الحق متى شاء، فليس لها ان تصوم الا ان تاذن الا ان ياذن لها بذلك، اما اذا كان مسافرا اذا كان مسافرا فلها أن تصوم لأن الحديث جاء مقيدا قال لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي موجود وحاضر في البلد أما إذا كان مسافرا فالأمر في ذلك واسع وأيضا ليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه لأن البيت للزوج ومر معنا هذا المعنى في الترجمة السابقة Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya berada di dalam rumah atau ada, kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh seorang wanita mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya mutafakun alih dan lafadnya adalah lafad imam bukhari rahimahullah kemudian makna dari uh, sabda uh, rasulullah saw syahid maksudnya adalah hadir ya hadir ada di di sisinya atau di rumahnya tidak dalam keadaan safar para pendengar yang dimuliakan oleh allah swt di dalam hadis ini ya ada keterangan bahwasanya seorang uh, suami apabila ada di dalam rumah tidak dalam keadaan safar maka istrinya tidak boleh dia berpuasa karena yang namanya puasa ini menghalangi suami untuk menggauli istrinya ya kemudian sabda Rasulullah SAW dan tidak boleh seorang wanita mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya karena yang namanya rumah ya ini adalah milik suami sehingga tidak boleh seorang wanita memasukkan orang lain ya ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin dari suaminya. E, sebelumnya e, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apabila seorang suami dalam keadaan musafir ya dalam keadaan musafir tidak di rumahnya maka seorang istri boleh dia berpuasa. Ya apabila suami dalam keadaan musafir maka seorang istri boleh berpuasa dan perka perkaranya mudah dan insya Allah luas. Ya jadi hadis ini larangan berpuasa apabila suaminya berada di di dalam rumah. Adapun ketika suami dalam keadaan safar, bepergian, maka boleh seorang wanita atau seorang istri berpuasa.